Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرمتي الفضيل الإمام ومرسي تسلوره Pimpinan Jawatan Kuasa Tadbir Surah Al-Rawdah, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatidah khususnya tuan-tuan, para jemaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan diberkati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah rezekikan kita pada malam ini untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu ini. Dan insya-Allah malam ini kita akan sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan fiqh non-muslim. Dan kita sedang berada dalam bab yang membicarakan tentang dengan fiqh makanan. Isu-isu yang berhubung kait dengan makanan yang melibatkan golongan non-muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, iaitu yang akan kita bicarakan pada malam ini antaranya ialah isu berkaitan dengan sembelihan orang bukan Islam. Bolehkah kita memakan sembelihan yang disembelih oleh orang bukan Islam? Apakah hukum binatang-binatang ternakan seumpama ayam, lembu dan kambing yang disembelih oleh orang yang bukan Islam? Walaupun binatang itu binatang yang halal kita makan, tetapi disembelih oleh orang bukan Islam. Jadi apa? Boleh tak kita makan makanan ataupun sembelihan yang begitu? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam soal sembelihan yang disembelih oleh orang bukan Islam ini, jelas hukumnya adalah tidak sah dan haram untuk kita makan sembelihan yang disembelih oleh orang bukan Islam. Walaupun dia sembelih itu mengikut cara sebagaimana yang Islam ajar, kan? Memenuhi syarat putus halqum dan sebagainya, guna pisau tajam dan sebagainya, tapi oleh kerana dia bukan Islam,
maka hukumnya tidak sah sembelihan tersebut dan tidak boleh makan sembelihan itu. Kerana salah satu syarat ataupun yang membolehkan kita makan sembelihan itu menjadikan sembelihan itu sembelihan yang sah. Pertamanya, mestilah sembelihan itu dilakukan oleh orang Islam itu sendiri ataupun ahli kitab. Nah, ahli kitab ini kita bincang kemudian. Jadi itu syarat yang pertama. Yang kedua, sembelihan itu mestilah dilakukan dengan niat kerana Allah. Kalau cukup syarat macam mana sekalipun, tapi niatnya bukan kerana Allah, ada tujuan yang lain, ada tujuan yang tertentu, maka sembelihan itu juga tidak sah. Bahkan sembelihan itu akan dianggap sebagai bangkailah binatang itu. Kemudian yang ketiganya, syarat sembelihan itu mestilah binatang itu masih hidup ketika disembelih. Jangan binatang dah mati tapi sembelih ataupun hampir nak mati. Syaratnya nak sah sembelihan itu, binatang itu mesti ada hayatul mustaqirah. Ini dalam bab sembelihan lah kita bincang. Sebab tu kalaulah binatang tu kena langgar kenderaan, kena langgar lori dan sebagainya, jangan kita terus celapak bismillah, takut rugi punya pasal. Hey, kan rugi saja, mati saja tak ada bismillah kan, kena tengok dulu. Lepas dia kena langgar tu, ada tak hayatul mustaqirah, maknanya dia masih ada. Kita nak kata apa hayatul mustaqirah ni, maksudnya tuan-tuan masih ada nyawa lagi tak pada dia? Masih kuat lagi tak? Duk pelumpung lagi tak? Kan? Boleh bangkit lagi? Bangkit itu satu hal lah. Maknanya, tapi maknanya dalam arti kata kalau tak sembelih, dia boleh hidup lagi tak? Kalau dalam tempoh 2-3 hari lagi ada kan? Kalau ada sifat itu, barulah sah sembelihan. Tapi kalau-kalau lah kena-kena langgar, kita pun terus celapak bismillah, keadaan tidak memastikan ada hayatul mustaqirah, takut matinya binatang itu kerana bukan sebab sembelihan itu, tapi kerana sebab kena langgar. Jadi kena pastikan binatang itu masih hidup, ada yang sifat hayatul mustaqirah sebelum kita sembelih. Kemudian syaratnya juga yang seterusnya, yang kelima, mestilah menggunakan alat yang tajam. Dan yang tajam ini selain daripada kuku, gigi dan tulang, itu tak boleh walaupun tajam. Kan gigi kita dia tajam, gigi dengan gigi kan, bagi putih dia punya leher tengkok dia kan, tak boleh. Tajam ni mestilah suatu yang berupa alat sembelihan, terumpama pisau. Kemudian syarat yang keenam, sembelihan yang sah itu mestilah putus halqum dan juga urat marih dengan sebab sembelihan. Dua syarat, dua urat ni mesti kena putus, halqum dan marih. Kan, hak lain tu sunat, tapi dua ni compulsory, mesti kena cek betul-betul bagi putus. Kalau tak putus, maka tak sah sembelihan itu. Kemudian yang ketujuhnya, mati dengan sekali sembelihan. Sekali sembelih itu mati, jangan sikit-sikit kan? Sembelih sikit lalu berhenti, duduk sembang kan? Potong balik pula sikit, berhenti pula sembang kan? Jadi sembelihan yang macam tu tidak sah. Tapi tidaklah bermakna sekali sembelihan ni seumpama macam kalau terjatuh pisau pakai tak sah dah sembelih, tak. Kalau terkelupur jatuh pisau, cepat-cepat ambil, kita sambung balik sembelihan, masih dikira sekali sembelihan. Maknanya yang dimaksud
bukan sekali sembelihan itu pada dengan sengaja kita kan potong sikit-sikit kan. Nah, seolah macam mencederakan dia. Kemudian yang ke-8, antara syarat sembelihan itu, sah sembelihan itu juga, tidak dilakukan penyembelihan kerana selain daripada Allah. Ada niat yang lain. Nak dipersembahkan kepada berhala ke, pada tokong dia ke, ataupun pada keramat ke, nak bayar niat ke, kan? Nak berniat nak sembelih binatang tertentu, kalau kita boleh kejayaan tertentu, tak ada masalah. Kan? Niat nak makan kambing 2 ekor, kalau anak ni lulus cemerlang periksa dan sebagainya, tapi waktu kita sembelih tu jangan pula aku sembelih ni kerana anak aku lulus periksa, jangan. Kan? Waktu sembelih tu mestilah tujuannya tidak ada tujuan yang lain melainkan semata-mata kerana Allah. Dan yang ke-9, sembelihan itu tidak dilakukan dalam waktu ihram. Ini bagi orang yang berniat ihram, maka tidak boleh dia melakukan sembelihan dan juga kurban. Jadi itu antara syarat sah sembelihan. Jadi kalaulah disembelih oleh orang bukan Islam, maka jelas menunjukkan kepada kita bahawa tidak sah sembelihan tersebut dan tidak boleh dimakan sembelihan tersebut. Bagaimana disebut dalam kitab wa tahillu zakatun kulli muslimin wa kitabiyyin wala tahillu dhabihatun majusiyyin wala wasaniyyin. Dihalalkan sembelihan bagi setiap muslim dan juga ahli kitab, dan tidak dihalalkan sembelihan oleh orang kafir majusi dan juga penyembah berhala. Ini jelas disebut. Itu juga Al-Quran menyebut dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah sebut illa ma zakaitum, melainkan apa yang kamu sembelihkan, yakni di kalangan orang muslim itu yang menyembelih. Dan syarat lain sembelihan haruslah dimakan. Yang boleh dimakan ialah sembelihan yang dilakukan kerana Allah, bukan kerana sebab-sebab yang lain. Dan sudah tentu bila mana orang bukan Islam sembelih, dia mempunyai i'tiqad yang berbeza dengan orang Islam. Dan non-Muslim yang beribadah kepada Tuhan sembahannya termasuklah dalam aspek sembelihan. Bagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-An'am, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Dan janganlah kamu makan daripada apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya, dan sesungguhnya ia adalah fasiq. Maknanya suatu yang rosak, yang dilarang untuk kita makan sembelihan yang begitu. Jadi jelas tuan sekalian, macam mana sekalipun orang bukan Islam, sembelihan mereka kita tak boleh makan. Kan? Sebab tu tuan sekalian, ada satu syarikat, kalau tuan-tuan pergi di Amerika, North America, ayam yang diternak oleh orang bukan Islam, tapi dia antara syarikat yang supply ayam yang halal. Kan? Kalau tuan-tuan mungkin tuan-tuan juga pernah ada pengalaman, siapa yang pernah biasa duduk di Amerika, di Kanada, mungkin pernah makan ayam zabiha. Dan di Amerika tak susah nak dapat ayam halal.
di supermarket biasa ada. Kenapa syarikat Zabiha ini adalah satu syarikat pengeluar ayam yang besar, mengkhususkan ayam yang halal. Walaupun syarikat ini sebenarnya dimiliki oleh orang bukan Islam, tetapi dia upah, maknanya dia maknanya yang menyembelih ayam itu ialah pekerja daripada kalangan orang Islam. Kan? Sebab dia pun tahu cara bagaimana yang dikatakan ayam yang halal itu. Kan? Jadi kalau tuan-tuan duduk di Amerika, duduk di Kanada, tak susah nak dapat ayam yang halal. Di supermarket-supermarket biasa pun ada dijual ayam yang halal itu, mana yang dikeluarkan oleh syarikat Zabiha. Jadi kita nak sebutnya bahawa mesti dalam sembelihan binatang itu mesti dilakukan oleh orang Islam ataupun ahli kitab, tetapi kalaulah dilakukan oleh orang kafir, maka sembelihan itu dianggap tidak sah dan haram bagi kita untuk makan makanan itu, sembelihan. Kemudian persoalan sembelihan ahli kitab. Ini yang kita nak tengok. Memang ada peruntukan hukum disebut dalam Al-Quran, boleh kita orang Islam ni makan sembelihan yang disembelih oleh ahli kitab. Itu tidak dipertikaikan. Memang syariat itu ada, hukum itu ada, dan masih kekal, dan masih boleh kita gunakan hukum itu hingga sekarang. Cuma persoalan yang timbul, siapa itu ahli kitab? Ini yang menjadi perbincangan dan perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang sah ataupun bolehnya makan sembelihan ahli kitab. Itu tidak ada pertikaian, kerana disebut secara jelas dalam Al-Quran. Ahli kitab ialah umat yang diturunkan kitab kepada mereka daripada Allah Subhanahu wa Taala. Mereka ialah Yahudi yang diturunkan kitab Taurat, dan Nasrani yang diturunkan kitab Injil. Itu yang dimaksudkan sebagai ahli kitab. Adapun selain daripada mereka ini, seumpama macam agama yang lain, Hindu, Buddha, walaupun mereka mendakwa mereka pun ada kitab. Hindu kitab Veda, Buddha pun katanya ada kitab dia. Tapi itu semua kitab yang bukan diturunkan oleh Allah, itu direka oleh pendeta-pendeta mereka. Jadi itu tidak diterima pakai, bahkan tidak termasuk yang dikatakan sebagai ahli kitab. Kerana itu semua kitab-kitab rekaan berdasarkan kepada akal manusia semata-mata. Jadi itu terkeluar, terkecuali. Dan ahli kitab diberi tempat istimewa di sisi agama Islam. Maknanya ada kelebihan, maknanya ada kedudukan yang tertentu ahli kitab ini dibandingkan dengan non-Muslim ataupun orang kafir yang lain. Ahli kitab ni pun kalau tak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang dibawa oleh Al-Quran, mereka juga tetap dianggap kafir. Tetapi mereka ini ada kelebihan sedikit berbanding dengan orang-orang kafir yang lain, Majusi, Hindu, Buddha yang kita sebut tadi juga, penyembah berhala yang. Apa kelebihannya? Antaranya ialah yang sedang kita bicarakan ini, ialah ada syariat ataupun hukum dibolehkan
bahawa kita orang Islam makan sembelihan ahli kitab. Pertama. Yang kedua, dibolehkan berkahwin dengan ahli kitab. Tapi ini syarat khusus kepada lelaki, berkahwin kepada ahli kitab perempuan. Tapi kalaulah perempuan, dia tak boleh berkahwin dengan ahli kitab lelaki. Yang boleh ialah lelaki Muslim berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Jadi bila berkahwin, mestilah isteri mesti mengikut suami, kan? Jadi, tapi maknanya syariat itu ada, dibolehkan. Dan yang ketiga, kita juga boleh bersahabat dengan ahli kitab. Nah, itu antara kelebihan ahli kitab kafir berbanding dengan kafir-kafir yang lain. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-7. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin wan nasara wal majus والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi dan juga golongan sami'in, penyembah para malaikat atau bintang, golongan Nasrani dan juga golongan Majusi dan golongan yang syirik, maka sesungguhnya Allah lah yang akan menghukum antara mereka pada hari kiamat. Jadi maknanya dalam ayat ini Allah nak sebut jenis-jenis manusia itu, ada yang beriman kepada Allah, itu yang disebut sebagai orang Islam lah. Ada yang dikatakan daripada orang-orang Yahudi, orang-orang penyembah para malaikat dan bintang, sabi'in, ini semua tertolaklah. Golongan Nasrani, Majusi, golongan yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menyebut tentang kekufuran ahli kitab. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidin fiha. Sesungguhnya golongan yang kufur daripada ahli kitab dan orang musyrik berada dalam neraka selama-lamanya. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut tentang golongan ahli kitab ini. Cuma berbalik kepada persoalan, kita dibolehkan makan sembelihan ahli kitab berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebut dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-5. Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini dihalalkan bagi kamu benda-benda yang baik, dan makanan golongan ahli kitab adalah halal bagi kamu, dan makanan kamu juga adalah halal bagi mereka. Jadi inilah ayat yang menjadi dalil bahawa boleh kita ni orang Islam, dari sudut hukumnya ada syariat, boleh makan sembelihan ahli kitab dan makanan yang disediakan oleh ahli kitab. Ini hukumnya. Dan hukum ini kekal. Walaupun ada yang mengatakan bahawa ahli kitab sudah tidak wujud, ataupun hanya ahli kitab yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang dibolehkan,
Dalam perkara ini ada beberapa perbahasan di kalangan para ulama. Satunya kita lihat, tuan-tuan sekalian, surah Al-Maidah ayat yang kelima yang menjadi dalil keharusan untuk kita makan sembelihan ahli kitab ini ialah ayat ini turun di akhir-akhir Al-Quran, di penghujungnya, hampir nak lengkap, nak sempurna dah Al-Quran, baru turun ayat ini. Maknanya para mufassirin mengatakan 80 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan surah Al-Maidah ini juga termasuk dalam surah yang terakhir yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Kita nak beritahu hukum ini tidak langsung. Maknanya bukan hukum ini diturunkan di awal penurunan Al-Quran, mungkin ada ayat yang lain pula kemudian turun memasukkan hukum boleh kita makan sembelihan ahli kitab. Tidak, hukum berkaitan membolehkan orang Islam makan sembelihan ahli kitab, makanan yang disediakan oleh ahli kitab, ialah pada penghujung penurunan ayat-ayat Quran ini. Hampir nak lengkap dah Al-Quran, penurunan Al-Quran ini, menunjukkan bahawa hukum ini tidak masuk dan masih kekal syariat berkaitan dengan boleh kita makan sembelihan ahli kitab. Bahkan kata para ulama juga, kenapa hikmah boleh kita makan makanan ahli kitab ini, nak menunjukkan bahawa agama Islam ini ialah suatu agama yang tidak terlalu rigid, kan? Suatu agama yang praktikal, yang kita sedia maklum bahawa memang Allah maklum, sedia maklum bahawa kaum Yahudi dan Nasrani ini merupakan antara kaum yang dominan di atas muka bumi ini. Kalau kita tengok hari inilah, walaupun kita kata orang Islam ni ramai, tapi sebenarnya penganut yang paling ramai di atas muka bumi ini ialah agama Kristian, yang kita kata Nasrani lah, kan? Dalam bahasa ahli kitab ni Nasrani. Jumlah penganut agama Kristian ialah yang paling tertinggi sekali. Islam jatuh ke kedua. Jadi secara tidak langsung, bila ada hukum berkaitan perkara ini, ini memberi suatu ruang yang luas kepada orang Islam, tidak terlalu rigid. Dan kita pun sudah maklum bahawa syariat dalam Islam ni bukan terlalu nak mengikat. Jadi mengikut kepada kesesuaian, tidak memberi suatu bebanan kepada kita. La yukallifullah illa wus'aha. Allah tidak membebankan dengan syariat yang itu melainkan kemampuan kita berdasarkan apa yang kita boleh lakukan. Jadi itu antara hikmahnya kata para ulama, kenapa dibolehkan kita makan sembelihan ahli kitab dan juga makanan-makanan yang disediakan oleh ahli kitab. Cuma bagaimana yang saya sebut tadi, tuan-tuan sekalian, timbul perbahasan di kalangan para ulama tentang siapakah yang kita nak maksudkan dengan ahli kitab itu. Ada beberapa pandangan yang diberi oleh para ulama berkaitan dengan ahli kitab. Dan dalam beberapa pandangan ini, saya boleh simpulkan ada dua kategori untuk kita faham. Satunya pandangan yang lebih nak menjurus mengatakan bahawa ahli kitab dah tak wujud dah zaman sekarang. Walaupun ada hukum membolehkan kita makan sembelihan ahli kitab, tapi hakikatnya ahli kitab sudah lagi tidak wujud zaman sekarang. Satu. Dan pandangan yang kedua,
mengatakan bahawa seolah-olah nak bagi tahu bahawa ahli kitab masih wujud hingga zaman sekarang. Kalau nak ambil kira bahawa syarat ahli kitab itu tidak musyrik ataupun tidak berlakunya syirik dalam i'tiqad mereka, sedangkan ahli kitab yang disebut oleh Nabi SAW zaman Nabi pun sudah berlaku syirik, sudah menyekutu Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi apa bezanya? Itu hujah yang dibawa oleh para ulama. Jadi yang pertamanya, di kalangan pandangan-pandangan para ulama berkaitan dengan ahli kitab ini, ada yang berpendapat bahawa ahli kitab yang ada pada hari ini bukan lagi ahli kitab yang berada seperti pada zaman Nabi SAW. Walaupun ayat Al-Quran menghalalkan sembelihan ahli kitab, namun ahli kitab ini lebih tertumpu kepada zaman Nabi SAW dan zuriat keturunan mereka sahaja. Dalilnya, ayat menjadi dalil membolehkan kita makan sembelihan ahli kitab ini ialah, kata mereka, ayat ini berbentuk past tense, perbuatan yang dah berlaku. Walaupun ayat itu turun kemudian, tapi ayat itu menyebut al-yawma uhilla lakum, maknanya dihalalkan. Maknanya dihalalkan itu telah dihalalkan, maknanya dalam bentuk perbuatan yang telah berlalu. Itu hujah pandangan ulama yang mengatakan sudah tidak ada lagi ahli kitab zaman sekarang. Tapi pandangan ini dianggap lemah. Begitu juga pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, ahli kitab merujuk kepada Yahudi dan juga Nasrani yang ada salah silah Bani Israel, yang mana dapat dibuktikan salah silah mereka sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Maknanya bukan ahli kitab jadian yang murtadlah, maksudnya. Maknanya dapat dibuktikan mereka ni sambung keturunan mereka tu sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam di kalangan Bani Israel. Maka itu yang dianggap sebagai ahli kitab, dan terbukti keturunan mereka itu ialah keturunan ahli kitab. Itu menurut pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dan kena tengok salah silah dia juga. Salah silah dapat dibuktikan bahawa sampai kepada Bani Israel itu, itulah ahli kitab. Ada juga pandangan ulama yang mengatakan ahli kitab zaman ini tidak sama lagi dengan ahli kitab zaman Nabi, kerana sudah banyak penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh mereka. Ubah suai kitab dan berlakunya syirik-syirik yang dilakukan oleh mereka. Dan pandangan ini lebih menjurus nak mengatakan bahawa ahli kitab itu syaratnya tidak berlaku syirik dalam i'tiqad mereka kepada Allah. Ini pun susah juga nak cari. Kalau dah Kristian memang berpegang dengan akidah Trinity mereka itu. Maksud saya kata, pandangan-pandangan ini lebih nak menjustifikasikan ada yang mengatakan sudah tidak wujud lagi ahli. Tetapi pandangan yang ketiga, dan pandangan ini pandangan banyak yang dipegang oleh ulama-ulama kontemporari dan pandangan yang agak kuat, iaitu yang mengatakan bahawa mereka berpegang kepada umum dan zahir ayat bagaimana yang kita sebut surah Al-Maidah tadi, bermakna makanan sembelihan ahli kitab harus dimakan sepanjang zaman.
Walaupun ahli kitab hari ini dibuktikan telah mengubah hukum-hukum dalam kitab asal mereka, namun perubahan ini juga berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran menceritakan golongan ahli kitab dan penyelewengan mereka dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Jadi tak semestinya mereka tak ubah. Zaman Nabi pun mereka dah ubah, tapi Nabi tetap menghalalkan makan sembelihan ahli kitab dan makanan yang disediakan ahli kitab. Bagaimana Al-Quran menceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 40, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu, yakni ahli kitab Yahudi, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Ini memang perangai ahli kitab, perangai orang Yahudi. Mereka lebih tahu, lebih kenal, tapi setelah keeguan mereka tidak mahu beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Dan begitu juga Al-Quran menceritakan tentang penyelewengan mereka. Surah Al-Baqarah ayat 75. Afatatma'una ayyukminuna lakum waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Adakah kamu mengharapkan mereka beriman sedangkan satu kumpulan daripada mereka mendengar kalam Allah kemudian mereka mengubahnya selepas mereka memahami sedangkan mereka mengetahui? Hakikatnya sejak daripada zaman Nabi pun mereka sudah menyelewing. Jadi sebab itu pandangan yang ketiga ni mengatakan tidak beza. Zaman dulu ke zaman sekarang, ahli kitab ni memang perangai dia suka memesong ajaran, menyembunyikan kebenaran. Tapi hukum masih kekal. Nabi tetap tidak memansuhkan, membolehkan kita makan ahli kitab, sembelihan ahli kitab. Jadi pandangan ini mengatakan masih wujud. Siapa ahli kitab itu? Merujuk kepada Yahudi dan Nasrani hari ini Kristian. Dan ini juga pandangan yang dipegang dan juga disokong oleh Dr. Yusuf Qadawi dan juga Dr. Wahbah Al-Zuhri. Jadi ada beberapa pandangan berkaitan dengan ahli kitab ini. Jadi itu, kita dah masuk syar, kita bagi laluan untuk azan itu. InsyaAllah kita sambung sekiranya. Allah
Dalam menghuraikan ayat ini juga menurut pandangannya, kata Imam Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir dalam menghuraikan ayat yang kelima surah Al-Ma'idah yang menjadi dalil keharusan untuk kita makan sembelihan ahli kitab ini, kata Imam Ibn Katsir, menurut pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Abbas, Abu Umamah, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan beberapa orang lagi mengatakan bahawa dan ia adalah perkara yang disepakati oleh para ulama, iaitu halalnya sembelihan mereka yakni ahli kitab bagi umat Islam. Ini kerana mereka beriktiqad haramnya sembelihan untuk selain daripada Allah, dan mereka tidak menyebut atas sembelihan mereka melainkan nama Allah, sekalipun mereka mempunyai i'tiqad pada Allah yang maha, yang mana Allah suci daripadanya. Jadi ahli kitab ni walaupun mereka ni kafir bahagiannya, yang menyeleweng itu, tapi sekurang-kurangnya mereka juga percaya kepada Allah. Cuma ada tambahan dalam kepercayaan mereka itu. Macam orang Nasrani, selain dia percaya Tuhan Allah, dia juga ada percaya Tuhan Tuhan anak, Tuhan bapa. Jadi sekurang-kurangnya maknanya mereka ini juga ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas sebab itu dihalalkan sembelihan ahli kitab ini bagi umat Islam. Walaupun ada masanya mereka kadang-kala ada juga menyebut perkara yang lain dalam sembelihan itu, umpamanya mereka ada menyebut tentang nama Uzair dan Al-Masih ketika menyembelih. Bagi orang Yahudi mungkin menyebut Uzair, mendakwa, mereka mendakwa Uzair sebagai anak Allah. Bagi orang Kristian mereka mendakwa Al-Masih, anak Allah. Maka dalam keadaan mereka menyebut begitu, adakah sah sembelihan mereka dan adakah juga dianggap halal untuk kita makan? Ini persoalan yang ditimbulkan. Menurut pandangan Imam Ibn Katsir, walaupun mereka sebut begitu, sembelihan mereka ini tetap halal. Tetapi ada beberapa pandangan yang lain, antaranya Imam Qurtubi mengatakan bahawa bagaimana yang
dia menukilkan yang diriwayatkan daripada dua sahabat yakni Abu Darda dan Ubadah As-Samit. Dan satu golongan berkata bahawa jika kamu mendengar ahli kitab itu menyebut nama selain daripada nama Allah ketika sembelihannya, maka janganlah kamu makan. Dan dengan demikian beberapa sahabat seperti Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Umar juga berkata, dan dia juga pendapat Taus dan Al-Hasan kerana berpegang kepada firman Allah, wala taqulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih wa innahu lafisq, dan janganlah kamu makan daripada apa yang tidak disebut nama Allah atasnya, dan sesungguhnya ia adalah fasik, yakni sembelihan yang dosa. Jadi ada yang kata tak boleh makan kalau kita dengar mereka sebut selain daripada nama Allah dalam sembelihan mereka. Tetapi menurut pandangan Imam Malik, haiwan sembelihan tersebut makruh dimakan tetapi tidak haram. Ibnu Katsir kata halal walaupun ada sebut nama lain daripada nama Allah dalam sembelihan ahli kitab. Imam Qurtubi kata haram kalau kita dengar waktu mereka sembelih itu ada sebut nama lain daripada nama Allah. Imam Malik kata makruh. Jadi ada khilaf dalam perkara ini, ada yang mengata makruh dan ada yang kata halal dan ada yang kata haram. Tapi asasnya tentu lihat hukum membolehkan kita makan sembelihan ahli kitab itu masih jadi. Namun tentu lihat dalam keadaan kita di Malaysia ni tak timbul isu sangatlah nak sembelih, nak makan sembelihan ahli kitab ni, nak pergi cari ahli kitab pun susah. Petah lagi nak makan sembelihan ahli kitab, banyak lagi sembelihan-sembelihan yang disembelih orang lain Islam tu kan. Jadi tidak ada keperluan lah. Tetapi bagi orang-orang yang duduk di negara minoriti orang Islam kan, maka mungkin kita boleh mengambil pandangan ini sebagai suatu keringanan dalam nak mendapatkan sembelihan ataupun makanan yang halal oleh mereka. Sebab itu apa yang disarankan bila duduk di negara minoriti orang Islam ni, suka nak cari makanan yang halal dan sebagainya, sebagai satu pilihan, makanlah makanan orang Yahudi. Kosher. Kan? Kosher. Kenapa kosher ni? Tentu sekian. Sembelihan Yahudi ataupun makanan yang disediakan oleh orang Yahudi ini, dia sebenarnya lebih rigid lagi daripada orang Islam. Mengikut dalam kitab Yahudi ataupun undang-undang yang disebut sebagai undang-undang halakha, sebenarnya dia lebih ketat dan lebih rumit lagi daripada hukum sembelihan dalam Islam. Apa yang ditetapkan syarat dalam Yahudi kaitan dengan sembelihan, bukan hanya dari sudut rukun sembelihan, syarat sembelihan saja, tapi dia menetapkan cara bagaimana haiwan itu disembelih, cara memasak makanan itu dan cara makan. Oh, sampai begitu teriti. Waktu saya masih teringat waktu saya di Jerman dulu tuan-tuan, ya, pergi seorang apa ni, seorang profesor tu ajak pergi makan sama dia. Dia pun dah risau lah, ish, dia nak jamu pemuda ni kan. Tak pergi takut dia rasa hati kan, kita datang bagi tetamu dia. Kita beritahu lah awal-awal, no pork, no chicken, kan, vegetable and fish only. Fish pun kita risau lah, takut dia masak pun wine ke apa kan. Bila kita kata macam tu, dia kata, ish, dia kata,
lebih dahsyat daripada orang Yahudi lagi ni. Ha, kan? Rupanya Yahudi pun memang teliti dalam soal makanan. Sebab itu dalam sembelihan Yahudi kosher ni, antara kita boleh lihat antara persamaan sembelihan Islam dan kosher, bahkan kosher ni lebih rigid lagi. Pertama, dalam sembelihan kosher Yahudi, dia menetapkan mesti pisau yang tajam. Itu samalah macam mana yang Islam juga tetapkan syaratnya. Yang kedua, mesti memutuskan urat halqum dan mari. Sama. Itu juga yang Islam tetapkan. Itu juga syarat dalam sembelihan Yahudi kosher. Yang ketiga, sembelihan itu mestilah perlu ada darah yang mengalir, memancur keluar. Yang kita kata tadi, hayatul mustaqirah. Sama. Dan yang keempat, mati dengan sekali sembelihan dan tidak boleh menyeksa haiwan. Sama. Itu juga yang disarankan oleh Islam. Jadi syarat sekali sembelihan tak boleh menyeksa binatang. Jadi hampir sama syarat. Bahkan ada beza. Dan dia lebih rigid lagi. Dalam sembelihan Yahudi meletakkan syarat tukang sembelih mestilah orang lelaki yang tertentu, orang yang alim dalam Yahudi. Hadita. Islam tak kisah siapa. Laki boleh, perempuan boleh, tapi diutamakan lagi. Tapi tak Yahudi, dia ada orang yang tertentu. Orang lelaki saja yang boleh sembelih dan orang yang alim di kalangan mereka. Bahkan dalam sembelihan Yahudi kosher, kalaulah terputus kepala melek. Dalam Islam boleh makan, cuma makruh dia. Kan? Lebih baik putus daripada tak putus. Tak putus takut tak memenuhi syarat. Kalau putus makruh je. Mulai ayam kan, teragak-agak puh, putus itu lebih patut. Tak apa, makruh. Tapi dalam sembelihan Yahudi, kalau putus kepala, tak boleh makan. Haram pada mereka. Dan sembelihan Yahudi juga disyaratkan tidak ada cacat cela pada organ dalaman haiwan tersebut. Lebih rigid lah. Maknanya kita kata lebih teliti. Memang betul. Kalau di saya hadapi masalah dulu, contohnya bila waktu saya duduk di Kanada dulu, contohnya bila nak buat korban, kita tak boleh nak sembelih ikutan macam tempat kita tepi-tepi rumah. Memang salah dari sudut undang-undang. Terpaksa sembelih dalam rumah. Tutup semua pintu. Kan? Sembelih supaya takut dia ada jiran, nampak, report dan sebagainya. Sebab sana syarat nak sembelih mesti kena sembelih di rumah sembelihan saja. Dan cara bila mereka nak sembelih, mereka kena, mereka nak pastikan binatang yang nak sembelih itu binatang yang betul-betul sihat, tidak ada penyakit dan sebagainya, dicek suhu haiwan itu dan sebagainya. Kan? Sebelum sembelih cek suhu. Kan? Lepas sembelih macam tu, tuan-tuan tengok dokumentari tu kan. Lepas sembelih pula cek lagi suhu dia. Cok dulu disahkan, kemudian baru dibenarkan untuk dijual dan diedarkan. Begitu teliti. Nah, jadi begitu maknanya sembelihan yang kita katakan sembelihan kosher. Nah, jadi sebagai satu alternatif, kalau kita duduk di negara yang ramai minoriti, suka nak cari makanan yang halal, satu alternatifnya kita boleh makan makanan kosher. Makanan yang disediakan oleh orang Yahudi. Dan juga merujuk kepada sembelihan Yahudi bagaimana yang kita sebut. Itu antara alternatif. Dan dari sudut hukum, boleh. Dan hukum itu masih valid sampai sekarang. Cuma dalam keadaan kita duduk di Malaysia, tak ada keperluan anak pergi cari makanan Yahudi. Kan? Habis sembelih, nak pun nak ambil sembelihan-sembelihan. Jadi itulah tersedia yang dapat kita bincang pada malam ini berkaitan dengan sembelihan ahli kita.
Jadi insyaAllah akan datang, kita akan sambung lagi kaitan dengan sembelihan sempena perayaan agama kafir, non-muslim, sembelihan yang tidak disebut nama Allah dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung bincangan ini dalam kuliah yang akan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wa ihdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbal Allahu minna.